Di video pembelajaran kali ini, kita kembali belajar pada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya, tema 2, subtema 1. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada, terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Coba perhatikan tangga nada berikut ini. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Jika dilafalkan, tangga nada tersebut adalah demikian. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau dapat juga dibaca dari nada tinggi ke nada rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Coba anak-anak lafalkan nada-nada tersebut. Lafalkan dari nada rendah ke nada tinggi. Lakukan juga sebaliknya. Lafalkan dengan benar. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Tempo terdiri atas tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat yang digunakan untuk mengatur tempo adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Nah, berikut istilah tanda tempo. Tempo cepat antara lain allegro, presto, vivace. Tempo sedang seperti moderato, andante, andantino. Tempo lambat antara lain adagio, largo, lento, dan sebagainya. Coba anak-anak sebutkan masing-masing judul lagu yang bertempo cepat, judul lagu yang bertempo sedang, dan judul lagu yang bertempo lambat yang kalian ketahui.